Halo guys, kembali lagi bersama Detektif Yoya Magnum Channel dalam game Dread Out Crew. Nah, di episode sebelumnya di mana detektif telah menjelaskan beberapa urban legend 3. Kemudian kita berkunjung ke rumah sakit dan otomatis dikunjungi dengan hantu rumah sakit. Sebenarnya itu ada hubungan dengan Dread Out pertama, tapi kenapa ya guys? Ada yang bisa memberikan pendapat, tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga subscribe channel Detektif ya guys, share juga ke teman-teman lainnya. Baik, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja lanjutkan gamenya. Let's go. Nah, oke, kita kembali lagi ya guys. By the way, ini sebenarnya sudah 3 kali percobaan kan, yang scene yang sebelumnya kita sedang berobat itu, aduh gimana ya, audio suara dari detektif nggak keluar di sananya guys. Tapi nggak apa-apa, detektif akan tampilkan cuplikannya sambil nanti ada penjelasan sedikit tentang bagaimana seremnya perjalanannya sampai ke tempat ini guys. Oke. Kita sekarang sudah sampai di sini, yang dimana ini adalah act kedua. Untungnya hantu dokter, mungkin perawat atau bagaimana, bisa jelasin di kolom komentar aja. Nah, oke, sekarang kita lihat. Serem sekali. Tempat apa ini sebenarnya? Ya ampun. Aduh. Ya udah. Oke. Yuk kita cakap aja. Ya udah. Sebenarnya ya agak-agak serem sih. Oke. Harus kemana? Ya udah. Kok bisa masuk? Oke. Ini ada barang. Ini pengalaman yang memang membuat detektif merinding. Satu dengan hantu di Dark Deception, yang kedua tuh ini malam-malam lagi guys. Ya untung dengan brightness ini kita bisa melihat musuhnya lebih jelas. Oke. Kita relax dulu.
tenang, detektif. Kita periksa dulu. Adakah sesuatu? Oh, ada yang ngebling. Ini bisa diambil. Oke. Kita coba tenang. Oke, let's go. Siapa apa ini? Munculnya jangan tiba-tiba gitu dong, takut nih saya. Ya udah, oke. Okay. Hospital. Oh, ada yang datang. Ada yang datang. Oh. Oke. Duduk. Kita lari dulu. Ayo. Ya. Cepet. Akhirnya. Ayo, siapa itu tadi? Lumayan. Dengan melemparkan bahan kimianya itu cukup membunuh bos kali ini. Dan siapakah itu? Gor Surgeon. Ya ampun. Namanya aneh banget. Suka eksperimen. Ya udah, kita harus, aduh, lanjut kemana ini? Oh, itu ada item. Oke, container mysterious burning liquid. Ya udah, kita mungkin harus ke, ya ampun. Oke, hati-hati aja. Jangan depan gitu dong. Buset dah. Oke, kita lanjut. Oke. Oh iya, inventory ini. Aduh, sorry. Inventory ini untuk tempat yang ada seperti jam itu, guys. Oke, kita akan kasih tunjuk aja. Mungkin Dindanya akan sedikit batuk-batuk. Ah, itu dia. Oh, ada tikus. Halo. Aduh, sayang banget. Bisa dikotok lagi. Nah, ini dia. Oke.
Adakah sesuatu yang bergerak? Oh oh. Oh no. Tolong. Ya ampun. Aduh, mana dia nih? Ayo, ada kepak di sini. Kalau nggak salah kita dapat kepaknya di situ, guys. Dan mana kepaknya? Oh itu. Nah. Ah, oke. Kita bisa bunuh musuhnya. Oke. Ya. Maaf guys. Kamu sudah berani nih. Udah enggak apa-apa. Tapi seremnya bentar doang. Oke. Oke. Dan kembali lagi. Oke, let's go. Harus kemana ini? Aku harus ke sini. Aduh, aduh, aku harus kemana? Kasih saya petunjuk guys, saya bingung. Oh, ada siapa itu? Kita harus kembali ke sini. Balik. Aduh, apa itu? Mundur aja. Mundur aja. Oh.
Wah, sih. Saya paham. Berarti bos kita yang kali ini adalah Gor Sirion itu, guys. Oke. Kita lanjut lagi dan mungkin kita langsung ke bos yang ini aja. 6 and a half hours later. Oke. Pertemuan kita ketiga. Aduh. Yep. Kita coba lagi. Mudah-mudahan kita bisa mengangkat dokternya. Kuncinya adalah quest dan juga kapak. Oke. Itu dia. Begitu kita sudah dekat, oh. Itu kita sudah dekat, langsung kita flash. Belok. Oke. Okay. Nice. Kita pusing. Oh. Kita mulai pusing, saudara-saudara. Oh. Jangan nyambar. Oh my God. Untungnya detektif baca di beberapa artikel tentang Dreadnought ini ada dua dunia, yaitu dunia manusia dan dunia teleportasi, atau lebih tepatnya dunia hantu, guys. Yap, moga itu benar lah ya. Ah, auto save, kita keluar di buset enggak tuh. Ini ngapain cewek tiba-tiba keluar dari kamar mayat? Aduh, maaf ya om. Ngapain? Astaga. Kita telah menyelesaikan di
kedua kemungkinan besar ya guys.